Mari kita lanjutkan lagi untuk membongkar semua pintu istana ini ya. Wih, guys, ada pintu istana yang sudah kebuka saja, teman-temanku. Wadidaw, kakak belum sempat ya untuk mendapatkan hewan yang berdalam sini. Ternyata hewan yang berdalam sini sudah berhasil melarikan diri, teman-temanku. Tapi gak apa-apa, ada lagi pintu yang masih tertutup nih, guys. Mudah-mudahan terdapat hewan di dalamnya. Ayo kita coba bongkar, teman-temanku. 1, 2, 3. Wih deh, ada hewan, teman-teman. Memiliki ekor yang begitu sangat panjang sekali, guys. Coba kalian lihat tuh. Ayo kita coba tangkap. Kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, teman. Lihat tuh. Dilihatan dari tubuhnya, teman. Dia memiliki tubuh yang sedikit mungil dan juga ekor yang begitu panjang berwarna emas, teman. Berkaki dua pula ya. Ini namanya adalah seekor ayam kate, temanku. Seekor ayam hias yang cocok untuk kita pelihara ya. Mantul-mantul. Biarkan dia berdiam di rumah, teman-teman. Lihat tuh, keren sekali ya ayam kate ini, teman. Wow, dia memiliki warna yang sangat keren sekali, guys. Nah, kalau kita masukin ke dalam turgani nggak akan muat ya. Lebih baik kita biarkan dulu ya, dia makan makanannya kakak kasih, teman. Nanti kalau sudah habis kita ambil lagi ya seekor kate ini, teman-temanku. Karena kakak senang sekali berseekor kate ini, teman. Dia bukan hewan berbahaya ya, melainkan hewan yang begitu sangat jinak sekali, guys. Mantul-mantul. Ayo kita lanjutkan lagi, teman, untuk membongkar pintu-pintu istana di sebelah sini ya. Karena masih ada pintu istana yang belum kakak bongkar di sebelah sini nih, guys. Ada pintu istana berwarna biru, temanku. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wow, akankah ada seekor hewan di dalamnya, teman? Coba kalian lihat tuh. Weh, ternyata ada, guys. Hewan berwarna hitam, teman-temanku. Kira-kira itu hewan apa ya? Yuk, kita coba tangkap, teman. Nampaknya itu adalah tikus, temanku. Lihat tuh. Tapi tikus ini tidak memiliki ekor ya. Nampaknya bukan, teman. Ayo, lebih baik kita tangkap nih, guys. Wow, kakak mendapatkannya, teman. Ternyata ini seekor marmut. Dia sangat ketakutan sekali ya. Padahal kakak tidak mau ngapain-ngapain dia, teman. Lihat tuh. Nampaknya si marmut ini begitu sangat agresif sekali, guys. Dia adalah jenis hewan pemakan rumputan ya. Alias jenis hewan herbivora, teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Weh, bentar, teman. Lihat, marmut ini di tubuhnya begitu sangat besar sekali ya. Wow, nampaknya marmut ini adalah jenis betina yang sedang ini, teman-teman, mengandung. Ini sangat kasihan sekali seekor marmut ini, teman. Tadi kakak mengambilnya agak sedikit kasar, teman-teman. Kakak gak tahu ya kalau dia sedang mengandung, teman. Ayo, lebih baik kita masukin lagi ke dalam istana ini, teman-temanku. Nampaknya dia melahirkan nih, guys. Wadidaw, nanti kakak ambil lagi ya seekor marmut ini. Kalau sudah beranak, teman, nanti anaknya kita rawat dengan baik-baik, oke? Kita tutup kembali, teman-teman. Maafin ya. Wadidaw, it's very nice, guys. Weh, lihat, teman. Tuh, ternyata yang berada dalam kandang ini adalah seekor berang-berang, teman. Namanya ini adalah si Gemo ya. Si hewan pintar, temanku, yang sangat lucu sekali. Berang-berang ini cocok untuk kita rawat, teman. Tapi harus hati-hati ya. Kalau mau merawat seekor berang-berang ini harus dari kecil, teman. Alias kedua harus dari anakannya, biar dia bisa jinak, teman. Kalau dia diambil dari alam liar, dia begitu sangat galak sekali, teman. Dan hidupnya itu ada bergerombolan nih, guys. Wadidaw, menyeramkan sekali ya. Tapi si gemoy ini sudah jinak, teman-temanku. Hei, gemoy sini kan sayang. Wadidaw, lihat tuh, teman. Dia begitu sangat lucu sekali ya. Widih, mantul. Cocok untuk kita pelihara, kita rawat ya si gemoy ini, temanku. Kalau ada yang mau si gemoy ini, tolong beritahukan di komentar ya. Nanti kakak kasih, teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi, teman, untuk berpetualang ya ke sebelah mana lagi, guys. Hai. Goodbye. Yeah. Oh.
dong. Hai. Halo guys. Kembali lagi ya bersama si Truk Gandeng, teman. Lihat tuh, Truk Gandeng Kakak sudah sampai dengan selamat ya di depan di sana ini, teman. Truk Gandeng Kakak sudah menyiapkan truk akuarium ada 2 dan truk kandang ada 3, teman. Widih. Itu saatnya kita let's go ya untuk melanjutkan berpetualang untuk hari ini, teman. Yuk, kita coba lihat guys. Wow. Lihat tuh, widih. Baru saja dimulai Kakak sudah menemukan sebuah perangkap berwarna biru ya yang terbuat dari bambu, teman. Berbentuk kerucut. Widih. Kira-kira Kakak menemukan hewan apa ya di dalam perangkap ini, teman? Ayo kita coba bongkar. 1, 2, 3. Widih. Guys, lihat tuh. Di dalamnya terdapat seekor marmut. Hewan ibu pemakan rumputan, temanku. Mantul-mantul ya. Kakak coba kasih dia rumputan, teman. Apakah mau dimakan? Mau diperhatikan, temanku. Wah, lihat tuh. Di sini ternyata Kakak menemukan lagi terdapat sebuah perangkap berwarna merah, temanku. Widih. Kira-kira di perangkap berwarna merah ini Kakak akan menemukan hewan apa, temanku ya? Ayo, kalian jangan kemana-mana ya. Terus ikutin Kakak untuk berpetualang hari, teman. Karena masih ada perangkap yang sangat banyak untuk kamu, temanku. Bim salabim. Wow, terdapat satu butir telur berwarna merah, teman. Hidididi. Kira-kira di telur ini akan gak ada sesuatu yang di dalamnya, teman. Mari kita buktikan. Ternyata ada nih guys, di dalamnya terdapat satu ekor ikan, teman. Ini adalah jenis ikan redtail nih guys. Widi, seekor ikan yang sangat, seekor ikan hias ya, alias jenis ikan invasif yang suka berada di kolam warga, teman-teman. Kalau kalian mau mencari seekor ikan hias berwarna oranye ini, ada seekor ikan redtail banyak sekali, teman, di kolam-kolam warga ya. Pasti kalian mendapatkannya, temanku, karena dia banyak sekali guys. Ayo, satu akuarium sudah diisi oleh seekor ikan redtail, teman. Kita cari saatnya mencari ikan ya. Lihat, teman, baru saja ngomong Kakak sudah mendapatkan ikan di sini, temanku. Lihat tuh, ada seekor ikan bawal pula, teman. Seekor ikan predator yang memiliki gigi sangat tajam tuh. Dia mirip seperti ikan piranha ya yang berada di sungai Amazon, teman-teman. Wadidaw, mengerikan tuh. Lihat tuh guys, giginya begitu sangat tajam ya. Kalau kena tangan itu bisa berdarah, teman. Jadi karena sehati ya kalau menangkap seekor bawal ini, teman. Tuh, ada juga ikan hias, namanya adalah jenis ikan komet, teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Dan juga ada ikan komet berwarna hitam. Ada pula ikan mujair, teman. Seekor ikan konsumsi yang memiliki rasa yang sangat tajam dan menggigit. Wadidaw, keren. Ada juga ikan sapu-sapu, teman. Wadidaw, banyak sekali jenis ikan ya yang berada dalam kolam ini, teman. Kakak sangat beruntung sekali, teman, untuk membuat berpetualang hari ini ya. Yo, kita coba tangkap seekor ikan bawal ini pula, teman-teman. Kita masukin ya ke dalam bentuk akuarium Kakak, teman. Kakak lupa gak bawa seseri guys. Kita tangkap saja pakai tangan kosong ya. Ayo, jangan sampai ikan-ikan ini pada mati, teman-teman. Lebih baik kita nanti rawat ya dan kita pindahin ke dalam kolam lebih besar guys. Widih, it's very nice. Kita tangkap ikan hiasnya, teman-teman. Wadidaw,
wadidaw. Coba kalian lihat tuh guys, ikan hias ini cocok sekali ya buat belajar akuarium teman. Wadidaw, benar sekali bukan tuh guys tuh ini. Masih ada ikan yang tersisa teman. Ayo kita tangkap tuh ikan yang berwarna merah. Mantul mantul. Ikan berwarna merah ini begitu sangat sekali ya. Wow, cocok untuk kita rawat dan kita kasih makan yang berada akuarium teman. Coba kalian lihat tuh guys, gak kerasa ya, ternyata berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Widi, truk gandeng kakak sudah diisi penuh oleh seekor hewan-hewanan teman-temanku, dan juga ikan yang sangat banyak sekali teman. Itu saatnya truk gandeng kakak let's go lagi ya untuk melanjutkan perjalanan teman. Let's go.